Saya Dita Siregar. Saya Dita Siregar. Saya ingin menjemput tim Uni Laundry. Seperti apa kegiatan Jumat berkah kami? Saya Dita Siregar. Wow, seenak ini sahabat Bugistak. Alhamdulillah akhirnya sampai juga. Thanks ya. Abid bisa lihat apa? Bisa. Bismillah for everything. Sobat Bugistak, jangan lupa like, share, and subscribe. Aku subscribe. Nonton terus lo. Vacation ya, sobat. Once mau sama mama. I love you, the Bugistak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 24 Maret jam 2 siang, saya harus hantar Bahar ke pelabuhan Lok Tua. Helm. Topi. Tunggu ya. Hei, diam, hei. Hei, bakal jamur ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dita Siregar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di mana? Rame padat. Mami telepon. Mami. Malam ini minta waktu. Merah muka. Sebelum dan sesudahnya berakhir telepon ini, Mami meminta maaf bila ada sifat kata maupun sikap diri Mami membuat Abang kurang nyaman atau menyinggung perasaan Abang. Bang, terima kasih karena pernah ada dan bergabung di Uni Laundry. Dan terima kasih telah menemani saya selama 11 bulan dengan program dari Door to Door Jumat Berkah menjadi My Trip Jumat Berkah. Teman-teman. Nah, dan yang cariin Abang kemana. Hari ini saya akan kembali ke Sulawesi. Yang cariin kabar kemana? Pulang ini saya. Jangan sampai ada yang berprasangka buruk bahwa ih, Kak Bahar ada masalah apa lagi sama Budita. Enggak ada. Kami enggak ada masalah sama sekali karena sampai sekarang kami masih di sini bersama. Yes, betul. Nah, jadi saya hanya berharap saya minta doakan yang terbaik supaya bisa saya bisa sampai di tujuan dengan selamat. Amin. Terima kasih banyak. Ada pesan buat Dayat dan Mira? Ada. Pesannya gini. Teruslah berbuat baik walaupun banyak orang yang ingin menjatuhkan kamu. Oke. Ada yang mau disampaikan untuk Bahar? Bahar, hati-hati di jalan. Semoga sampai tujuan. Selamat. Amin. Dimas, ada yang mau disampaikan untuk Kak Bahar? Semoga sampai dengan selamat. Amin. Saya memposisikan diri saya sebagai orang tua, teman, partner kerja, dan saya... Ciumlah. Tadi tinggal Bahar teman-teman. Ya udah sudah bawa Bahar ke sini. Ya, terima kasih juga untuk semua yang pernah baik buruk
Abang saya terima karena saya juga manusia yang tidak sempurna, ya kan? Saya Dita Siregar. Terima kasih juga Bang telah menganggap saya seperti saya orang tua kandungmu. Tapi ketahuilah, saya ini bukan siapa-siapamu Bang, darah lebih kental. Abang pergilah, saya melepasmu dengan bahagia. Karena saya yakin niat baikmu mengurus orang tua kandungmu atau menjaga kedua orang tua kandung pasti sangat berkah dan rezeki melimpah. Ingatlah kata-kata Mami ini. Besarkan hati, lapangkan hati, meninggalkan Kak Nur yang cengeng, adik bayi. Kemudian ya, Abang ucapkanlah bismillah for everything. Ya Allah, aku pulang ke rumah orang tua kandungku. Dimas juga nih, Dimas. Selagi masih hidup dan ada. Aku ingin menghabiskan waktuku bersama kedua orang tua kandungku. Ya, niscaya Abang akan mendapatkan pahala besar dan rezeki yang luar biasa. Tapi kalau suka berantem kalau delivery, gimana sih? Amin. Terima kasih Abang tidak pernah membentak saya. Bahkan Abang menangis saat saya kecelakaan mobil karena teman kerja Abang. Terima kasih juga untuk air mata yang pernah ada. Kamu menghormati saya dan saya pun harus menghormati kamu, ya kan Har? Yeah. Maka sebagai penghormatan dari saya, izinkan saya mengantarmu bersama Kak Fina dan Kak Nur. Tunggulah kami nanti akan ke Sulawesi melihat seperti apa kampung Abang. Dan salam hangat dari saya untuk kedua orang kandungmu di kampung. Ya Bahar ya? Baharudin Bahar. Oke, itu aja yang mau Mami sampaikan. Abang tuh apa ya? Aina. Gak bisa berkata-kata apa lagi ya, Bang. Siapa yang tadi malam tidurnya nyenyak? Karena ya, iya abang ngerti lah kan, Mami. Ya udah, Abang anggap sebagai orang tua kandung Abang. Jadi ya, apapun yang terjadi sama Mami, yang Mami berikan kepada Abang ya Abang harus terima. Sama kayak orang tua Abang kan, apapun yang diberikan ya Abang harus terima karena ya namanya udah nganggap sebagai orang tua kan, jadi harus terima. Mami juga nganggap Abang sebagai anak sendiri, Bang. Masa Mami harus bilang kan? Mami menganggap Abang seperti anak sendiri, tapi kan Mami nggak mesti memeluk Abang. Kurang kompak kayak lagi. Mencium Abang, ya kan? Abang minta maaf. Oke. Mami juga minta maaf. Ulang ya. 1, 2, 3 yuk. Kamu berikannya terbaik lagi, lebih baik lagi kepada Mami. Wow, udah terbaik Bang. Kenapa? Masa aku harus jauhi sama orang. 1, 2, 3 Masa aku harus pergi ditinggalkan mereka itu aja. Jadi Abang tuh tidur gelisah. Jadi Abang ambil air wudu dulu. Nah, setelah ambil air wudu barulah tenang Abang rasa, baru tidur. Iyalah. Susah. Mami juga pengen lihat Abang ini dong. Pengen lihat orang tua Abang. Saya pengen lihat kegiatan Abang di sana. Tunggu kami ya. Kami bakal ke Sulawesi. Tapi di sana enggak ada jaringan, Wi. Kok bisa? Ada sih, cuman ya harus hilang di tempat-tempat, harus di tempat tempat tertentu. Thanks Bahar. Welcome to Dimas dan Dayat, tim pick up delivery.